Memang malam Jumat yasinan aja. Yasinan tawasulan. Jadi untuk mengirim doa baca Fatihah buat almarhum papanya Tiko. Iya benar. Yang kedua untuk kesembuhan mamanya. Benar. Dan yang ketiga juga untuk kesehatan Tikonya serta benar. Untuk rumah ini supaya lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya berada di PGC Celilitan. Kali ini tujuan saya ingin menuju suatu tempat. Pastinya kalian sudah tahu dan sudah viral. Kali ini saya ingin silaturahmi atau melihat situasi terkini rumah Mas Tiko ataupun Ibu Eni. Oke, seperti apa untuk rute perjalanannya? Let's go. Oke guys, kita berada di jalan Mejin Sutoyo atau sering disebutnya lewatin jalur Cawang nih teman-teman. Kita lurus aja ya, terus tujuan saya ini akan melewati jalan Kalimalang. Oke. Setelah melewati jalur Mejin Sutoyo, tak jauh di sebelah kiri itu adalah Universitas UKI atau Universitas Kristen Indonesia. Sudah terkenal banget itu dari zaman dahulu ya, universitas tersebut. Nanti di depan itu ada persimpangan teman-teman atau ada underpass. Jadi saya ambil kanan ya, melewati jalur ini ya. Oke guys, di persimpangan ini kita akan belok kanan ya menuju Jalan Kalimalang ya. Kali ini berada di Jalan Laksamana Malahayati atau lebih dikenal Jalan Kalimalang ya. Karena saya sering menyebutnya Jalan Kalimalang sih lebih populernya, karena sebelah kanan nanti jalur itu melewati Sungai Kalimalang. Oke, kita lurus saja ya mengikuti jalur ini. Kondisi jalan di sini cukup padat ya, karena pada saat sore hari saya menuju rumah Mas Tiko. Terlihat tuh lalu lintas cukup padat, tetapi kita harus hati-hati dan tetap selalu waspada dalam berkendara. Oke. Setelah melewati jalur Kalimalang ini, nanti di persimpangan ini atau lampu merah, kita atau saya belok kiri ya teman-teman. Nanti patokannya pas kalian akan tahu ya. Jadi tujuan saya mengarah ke arah Klender ataupun BKT. Sebenarnya lewat belokan sebelumnya sebenarnya bisa ya, cuman saya lebih jelasnya belok sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah belokan yang akan saya tuju menuju ke Jalan Klender. Lebih tepatnya ini adalah Jalan Pahlawan Revolusi. Jadi dari jalan ini kalian lurus saja sampai kalau tidak salah Jalan Bekasi Timur Raya. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, tidak lama lagi saya berada di kawasan BKT nih.
BKT lah tempat favorit nongkrong si anak-anak kalau pada ngopi. Kayak di sini nih rame juga nih. Tempat nongkrong arah-arah Klender Cipinang nih teman-teman. Oke, kita masih lurus terus ya menuju arah Pulau Gadung ataupun Jalan Raya Bekasi Timur. Oke, lurus terus ya. Pantengin video ini. Oke guys, di depan saya ini ada persimpangan. Kalau ke kiri itu ke arah Cipinang ataupun ke arah Jatinegara. Jadi kita lurus nih, naiki flyover. Jadi di flyover ini kita lurus saja. Tidak lama lagi akan sampai ke rumah Mas Tiko. Sekarang sudah memasuki Jalan Bekasi Timur. Tidak lama lagi kita sampai, nah tepat di seberang ya. Jadi kita masih lurus untuk putar balik untuk menuju jalannya atau gang rumah Mas Tiko. Oke guys, dari sini sudah tidak jauh untuk rumahnya. Jadi kalian harus pantengin video ini nggak selesai ya. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, selamat menyaksikan. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah Mas Tiko dan Bu Eni. Seperti inilah kondisinya pada hari Jumat 20 Januari 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya tepat di depan rumahnya Mas Tiko dan Ibu Eni. Terlihat sedang proses pengerjaan pengecatan ya teman-teman ya. Dapat informasi dari warga sekitar kondisi di dalam sudah nggak bisa ya karena sudah banyak perabotan. Dan mendapat informasi dari akunnya Bang Irfan atau Instagram IG-nya kemarin sudah ada pengajian ya. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi teman-teman ya, sehingga bisa hidup layak lagi Mas Riko dan Ibu Eni. Dan sebelah kiri juga ada Pak RT, Bapak Nopes dan Bang Brew ya. Jadi tadi ada pemberitahuan dari Mas Riko sendiri bahwa untuk menyerahkan informasi ini mengenai semua ini diserahkan dengan Bapak RT atau Bapak Nopes dan Bang Brew dan Bang Ale. Jadi mungkin Mas Rikonya lebih fokus untuk merawat dan konsentrasi terhadap ibunya. Ego. Ya. Abang Brew. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak RT. Ya. Ini dengan teman-teman ya, Bapak konten kreator ya, dengan Pak RT juga. Ya. Pak RT, saya mau nanya ini sedikit aja simpel. Ya. Kan ada pemberitahuan bahwa dari Mas Tiko. Untuk masalah informasi-informasi yang lain kan udah diserahin ke Bapak RT ya. Iya. Pak RT, sesuai, Bang Brew. Sesuai dinding-dinding iya. Berbicara. Iya, sesuai dengan pemberitahuan sesuai Bang Brew dan berbicara. Bang Ale ya. Iya. Untuk orang umum kan udah nggak boleh masuk ya, Pak. Ya? Untuk orang umum ya. Nggak boleh. Jadi pihak terkait doang ya, kebutuhan ya, tertentu. Ini yang berkepentingan aja. Kepentingan aja ya. Karena ini kan sudah ada barang di dalam, terus sebagian sudah dibersihkan. Kalau nanti umum masuk, berabe. Iya benar ini, Pak. Karena ini kan udah sifatnya privasi. Privasi. Tidak bisa untuk umum kecuali tempat wisata ya. Benar Pak. Makanya saya kan izin dulu ke Bapak nih. Makasih Pak atas izinnya. Ya. Jadi lihat di akun Bang Irfan ya tadi Bang Brew ya. Kemarin kan update ada pengajian ya Pak. Iya. Itu selamatan ya Pak. Iya. Nah, bukan selamatan. Jadi tadi memang berbar. Malam Jumat yasinan aja. Yasinan tawasulan. Jadi untuk mengirim doa baca Fatihah buat almarhum Papanya Tiko. Iya benar. Yang kedua untuk kesembuhan mamanya. Benar. Dan yang ketiga juga untuk kesehatan Tikonya. Serta untuk rumah ini supaya lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih baik, lebih nyaman Pak. Benar Pak. Tapi maaf nih Pak, ada pertanyaan. Kalau seandainya ada kegiatan pengajian kayak gitu, kalau ibaratnya ada pihak luar ingin ikut serta dalam pengajian, boleh atau tidak Pak? Kita batasi. Dibatasi. Karena apa? Kebetulan ada hamba Allah yang memberikan paket. Oke. Paketnya terbatas, tapi nggak kebagian, nggak enak itu. Itu aja. Kalau misalnya nggak ada itu sih, saya pengennya semua orang bisa masuk, bisa mendoakan. Amin, amin. Pengennya amin. Seperti itu, iya. Tapi karena ada budget lah. Budget itu. Kuota. Takutnya kan yang satu dapat, yang itu nggak, kita berantem. Iya nggak? Iya benar. Kalau mau bantu doa nggak apa-apa sih di luar itu membaca doa nggak apa-apa. Tapi itu pun kalau misalnya kita hitung paketnya masih cukup, bisa kita ajak masuk. Oke, okay, oke. Okay. Cuma menghindari hal seperti hal-hal itu. Hal seperti itu, takut. Karena itu, ya, adalah seperti itu. Iya, benar. Takutnya mengecewakan atau gimana. Mengecewakan, benar. Yang satu, kok dia dapat sanggaan gitu ya. Oke, okay, PRT dengan Bapak Nopes ya, PRT. Betul. Makasih atas informasinya. Pakai P ya, jangan pakai F. Oke. Okay. Ada yang menulis pakai F. Oke, okay, P. Pakai P ya. Oke, okay. Okay, selaku PRT. Terima kasih, PRT. Sama-sama. Udah dikasih informasi dan izinnya. Amin, amin. Beritakan yang baik-baik, insya Allah hasilnya baik. Amin, dan amin. Dan kita menjadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Oke, teman-teman. Ini adalah pos penjagaan ya teman-teman ya, tadi saya udah dapat izin dari Bapak penjaga. Memang benar dulu adalah Mas Tiko sempat kerja di sini. Ini situasi posnya teman-teman ya. Ingat dahulu pernah curhat Mas Tiko dan Bang Brew di sini lokasinya nih. Seperti ini, dan untuk kedalamannya kompleknya seperti itu ya. Oke teman-teman. Seperti ini untuk suasana rumah Mas Tiko dan Bu Eni. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.